Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala al-imam asy-syekh al-hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Juhfi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu man adraka babu man adraka rak'atan minal asri qoblal ghurubi. Ini bab orang yang mendapati satu rakaat daripada salat asar sebelum surup matahari. Ya. Jadi dia salat di akhir waktu. Dia salat di akhir waktu. Dia cuma dapati satu rakaat salat asarnya sebelum surup. Ya. Dia cuma dapati satu rakaat sebelum ghurub. Ini adalah bab yang kemarin kita bahas nih. Ya. Babu ismi man fatat sul asr. Bab dosa orang yang luput kepadanya salat asar. Bab dosa orang yang luput kepadanya salat asar. Bab dosa orang yang luput kepadanya salat asar. Jadi bukan dia sampai keluar waktu, dia ada di waktu salat. Tapi enggak semua gitu. Ya. Jadi enggak semua. Sebagian ya. Dia cuma satu rakaat doang, yang lainnya udah masuk waktu maghrib ya. Makanya ini namanya waktu apa? Jadi ini waktu dia sampai melewati daripada waktu jawaz. Berarti dia berada di waktu tahrim ya. Karena waktu asar itu ada berapa? Kemarin ada 5. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu tahrim. Nah, ini waktu tahrim dia. Ini entar-entaran aja dia. Iya. Bagaimana dosa enggak? Tadi sudah dikatakan dosa. Babu ismi man fatat sul asr. Dosa dia. Dosa kecuali ya dia ketiduran enggak tahu, itu lain lagi tuh ya. Dia ketiduran enggak tahu umpama ya. Ya umpama ya, umpama ya. Oh bisa ketiduran sampai lama banget ini kan umpama. Umpama dia begadang semalam, begadang zikir kali aja gitu ya. Dia ibadah terus dia tidur, padahal tidurnya udah lama. Tidurnya jam ya habis zuhur umpama dia tidur. Habis salat zuhur dia tidur. Jam 1 umpama dia tidur. Itu tumben-tumbenan ngapa bangunnya itu? Ya. Jam 5:30 lewat itu. Umpama ya. Jam 6 kurang. Sehingga kejadiannya seperti ini umpama. Umpama itu kan di luar kehendak kita itu.
Itu termasuk min a'dzari shalah. Jadi min a'dzari shalah. Min a'dzari shalah di antara uzur-uzur salat. Jadi uzur-uzur salat ya, uzur salat di antaranya itu ketiduran, kelupaan. Jadi kalau uzur mah dimaaf ya. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi kalau uzur dimaaf. Iya. Jadi agama itu enggak susah ya. Seperti sholat Jumat kemarin itu uzur. Mudah agama mah. Kalau punya ilmunya mah gampang, mudah. Asal jangan digampang-gampangin. Wa bilai qala haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamata an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adraka ahadukum sajdatan min salatil asri qabla an taghruba syamsu falyutimma salatahu. Idza adraka, apabila mendapati ahadukum, oleh salah seorang kamu, sajdatan, sujud, min salatil asri, daripada salat asar. Dia dapati sujud daripada salat asar. Qabla an taghruba syamsu, sebelum surup matahari, falyutimma salatahu, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya. Jadi apabila salah seorang di antara kamu mendapati sajdatan satu sujud. Jadi baru satu rakaat doang. Min salatil asri, daripada salat asar. Qabla, sebelum antagruba syamsu, surup matahari. Falyutimma salatahu. Bagaimana harus dilakukan? Sempurnakan salatnya, bukan udahan. Ya. Terus selesaikan salatnya. Wa iza adraka sajdatan, wa iza adraka sajdatan, dan apabila dia mendapati sujud, min salati subhi, daripada salat subuh, qabla, sebelum antatu asyamsu, terbitnya matahari, fal yutimma salatahu, maka hendaklah dia sempurnakan salatnya. Nah, begitu pula salat subuh sama kayak begitu. Jadi bukan udahan aja, bukan. Nah, udah terang matahari, udah keluar matahari, udah dah enggak usah sholat lagi, bukan begitu ya. Wa bilai qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala haddatsani Ibrahim an ibn Syi'ab bin Ansal bin Abdullah an abihi annahu akhbara annahu sami' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama baqa'ukum fi ma salafa qablakum minal umami. Hanyasanya ya, inama ada tu aslin, hanyasanya, sesungguhnya juga boleh ya, perumpamaan ya, masa kamu itu fima salafa qablakum, pada apa yang ya, pada masa yang sebelum kamu, minal umami, daripada umat-umat yang dahulu itu, kama sebagaimana baina salatil asri ila ghurubi syamsi, di sebagaimana di antara salat asar hingga kepada surup matahari. Jadi perumpamaan kamu dengan umat terdahulu itu seperti antara salat asar dan hingga surup matahari. Sholat asar dan surup matahari. Utiya ahlu taurati at-taurata, diberikan ahli taurat akan taurat. Fa'amilu, lalu mereka ya beramal. Hatta iza tasofan na'aru ajazu, sehingga apabila sudah setengah siang mereka lemah. Ya. Fa'u'tu qiratan qiratan, lalu mereka diberikan satu qirat satu qirat. Sudah setengah siang umpama jam 12 gitu ya. Lalu mereka lemah beramal tuh udah jam segitu, maka mereka diberikan satu qirat satu qirat. Upanya. Summa utiya ahlul injili injila, kemudian diberikan ahli Injil akan Injilnya.
orang Nasrani. Fa'amilu, lalu mereka beramal ila salatil asri, sampai salat asar, dari zuhur sampai asar. Suma'ajazu, kemudian mereka lemah sampai asar udaan. Fa'utu kiratan kiratan, lalu mereka diberikan satu kirat satu kirat. Fa'utu kiratan kiratan, lalu mereka diberikan satu kirat. Nah, yang pertama dia beramal, ya, mereka beramal sehingga setengah siang. Diberikan satu kirat satu kirat, itu orang Yahudi. Kemudian yang kedua, diberikan ahli Injil, lalu mereka beramal sampai asar. Ya, berarti apa? Banyak juga tuh ya, sampai asar. Dari pagi ya, ya sampai asar. Orang Yahudi dari pagi sampai zuhur. Fa'utu kiratan kiratan, lalu mereka diberikan satu kirat satu kirat. Summa utina al-Qur'ana, kemudian kita diberikan Al-Qur'an. Fa'amilna, lalu kita beramal ila ghurubi syamsi, sampai dengan ya surup matahari. Fa'utina qirataini qirataini, lalu kita diberikan dua qirat. Jadi begini, orang Yahudi beramal dari pagi sampai zuhur gitu ya. Orang Nasrani dari zuhur sampai asar. Orang ya kita muslim ya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal dari asar sampai surup matahari. Mereka diberi satu satu. Yahudi satu, Nasrani satu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dua kirat dua kirat. Faqala ahlul kitabain, lalu berkata ahli kitab, ai rabbana, wahai Tuhan kami, u'tita, engkau berikan haula'i kirataini kirataini, engkau berikan mereka dua kirat dua kirat. Wa'ataina, dan engkau berikan kami kiratan kiratan, satu kirat satu kirat. Wa nahnu kunna aktsara amalan, padahal kami ini lebih banyak amalnya dari pagi ya sampai zuhur, kan lama. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, hal zalamtukum min ajrikum min syai'in, apakah aku telah berbuat zalim kepadamu daripada ya upahnya, ganjaran kamu itu daripada sesuatu ya. Apakah aku menzalimi kamu dalam mengupai kamu? Ditantang sama Allah. Apa aku zalim sama kamu dalam mengupai ini? Kalau mereka berkata, "La, enggak." Ditantang. Maksudnya, apa saya zalim? Ada seorang kiai ya, melakukan sesuatu, lalu ada ya ibu-ibu nasihatin kiai itu ya. Kata ibu-ibu itu, sabar ustaz ya. Sabar ustaz, kata kiainya, kata ustaz itu, kayak kiai ya, kalau bukan ustadz yang sabar siapa lagi bu? Ya, kalau bukan ustadz yang sabar siapa lagi? Artinya apa? Ustadz jangan diajarin ya. Udah ngerti. Guru jangan diajarin, udah paham. Kayak ini. Apakah saya menzalimi kamu? Aku menzalimi kamu dan memberikan upah kepadamu? Enggak.
Enggak berani dia. Masa Allah zalim, masa saya zalim, kata Allah. Iya. Juga pernah kejadian satu saat waktu perang, ya, melawan orang kafir, Nabi memberikan seseorang sampai ya memberikan harta ghanimah sampai banyak dikasih sahabat itu. Lalu ada yang protes, kata Nabi, kalau dibilang Nabi itu enggak adil. Kalau bukan Nabi yang adil, siapa lagi? Sama juga bahasa yang tadi. Apa ente bilang saya enggak adil? Jadi kita harus yakin itu. Jangan pernah kita ya berburuk sangka kepada beliau. Jangan mau guru-guru kita. Jangan berburuk sangka. Harus yakin, mau guru itu harus yakin. Qala fa huwa fadli utihi min man asya man asya'u. Maka dialah, ya. Mereka berkata tidak. Allah ia berkata fa huwa fadli, kata Allah, qala, Allah berfirman, fa huwa fadli, maka itu adalah karuniaku. Utii man asya'u, aku berikan dia kepada orang yang aku kehendaki. Aku berikan dia kepada orang yang aku kehendaki. Kamu satu, dia dua. Apakah saya enggak adil? Enggak. Di mana enggak adilnya? Orang punya gua, bahasa kita mah begitu ya. Kalau saya mau kasih, dia dua, ente kagak? Mengapa? Ya, mengapa? Jadi karunia Allah. Orang ada yang dikasih sama Allah, dikasih, dia enggak, dia dikasih. Jangan pernah kita oleh karenanya apa? Hasad sama orang. Dia dikasih, kita enggak. Ya udah, biarin. Jangan kita benci. Itu udah perbuatan Allah. Ada orang terkenal, masya Allah, ya Allah. Padahal bukan anak kiai, bukan anak apa. Ya boleh jadi dia terkenal. Kenapa? Dia punya keturunan dulu, udah lama itu. Baru diijabah sama Allah. Di cucunya yang kesekian. Kan bisa begitu. Ya boleh jadi itu babanya yang sekarang umpama tukang apa gitu ya, orang tukang es cendol umpama ya. Tapi dia punya kakek di atas. Yang kesembilan umpama ya, wali kutub ya. Mastur ya. Diijabah di situ. Jadi oleh karenanya jangan kita suka ya merendahkan orang, mencela, menghina, sepele. Umpama ya kita dari luar negeri, umpama dia enggak kemana-mana ya, cuma situ-situ aja umpama. Jangan pernah mencela orang. Dia bisa begitu, Allah yang berikan, bukan siapa-siapa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bilai qala adasana Abu Quraibin, qala adasana Abu Usamata, an Muraidin, an Abi Murdata, an Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masal muslimina, perumpamaan orang-orang muslim, wal Yahudi dan Yahudi, wa Nasrani dan Nasrani, kama sali rajulin, seperti seorang laki-laki, istajara, mempekerjakan kauman, satu kaum, ya'maluna la'u amalan ilal layli, mereka bekerja untuk laki-laki itu satu kerjaan sampai malam, dari pagi sampai malam. Fa'amilu, lalu mereka bekerja, ilan nisbin na'ari, sampai setengah hari. Ya,
Lalu dia kerja sampai setengah hari. Dari pagi sampai setengah hari. Faqalu, lalu mereka berkata, la ajata lana ila ajrika. Kami enggak butuh kepada upah engkau. Fasta'jara akharina, lalu bekerja, lalu ia mempekerjakan lagi yang lain. Faqala, lalu ia berkata, akmilu baqiyata yaumikum, sempurnakanlah sisa hari kamu ini. Walakumul ladzi syarattu, milik engkau, milik kamu yang aku telah syaratkan. Fa'amilu, lalu mereka bekerja, hatta idza kana hina shalah, hina shalatil asri, sehingga apabila ada salat asar, qalu, mereka berkata, ma'amilna, kami enggak bekerja. Fastajara qauman, lalu ia mempekerjakan satu kaum lagi. Fa'amilu, lalu mereka bekerja, baqiyata yaumihim, sisa hari mereka asar, hatta ghabati syamsu, sampai surup matahari, sampai maghrib. Wastakmalu, lalu mereka itu ajrul fariqaini, lalu mereka itu mendapati dua upah, dua kelompok itu. Mereka mendapati upah dua kelompok itu. Mereka mendapati, mereka menyempurnakan, maksudnya mereka mendapati ya upah dua kelompok itu. Jadi yang pertama enggak dikasih, yang kedua enggak dikasih, yang ketiga dikasih. Nah, kok bisa begini? Ya itu, ya apa tadi yang di depan tadi itu ya. Fahuwa fadli utihi man asya'u, maka itu adalah karuniaku. Aku berikan karunia itu kepada orang yang aku kehendaki. Siapa aja? Ya, siapa aja? Jadi jangan iri kita kepada orang. Senanglah, gembiralah kepada orang yang gembira, kepada orang yang senang. Wallahu a'lam bishawab.